Nah guys, ini telur burung cuhu terkuku yang kita ambil tadi pagi di rumah. Ini nanti kita akan tukar. Ini soalnya ini nggak tahu sih saya jadi atau enggak. Soalnya di rumah itu nggak jadi-jadi. Selalu bertelur tapi telurnya gagal terus. Jadi ini saya mau tukar sama telur tepukur yang ada di belakang kita ini. Yang telur alam, dari alam. Kita nanti akan tukar. Bagaimana nanti jadinya. Oke, kita panjat langsung guys. Oke guys, kita tukar satu. Ini telur yang dari rumah. Ini dua, ini dari liar. Kita ambil satu guys. Mantap. Guys, ini telur yang kita curi tadi. Awalnya mau saya titipkan ke burung cuhu tapi nggak jadi. Ini saya iseng-iseng eksperimen, saya titipan saja ke sarang burung emprit Jepang. Wah, semoga saja dirami dengan baik. Mantap. Sembilan hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, selamat pagi semuanya. Ini pagi-pagi saya kaget tadi setelah saya cek, ternyata telur tekukur yang saya titipkan ke emprit Jepang ternyata menetas guys. Waduh, ini eksperimen gokil tapi membuahkan hasil. Kok bisa telur tekukur yang segitu besar dirami oleh burung emprit Jepang dan berhasil menetas? Ini yang saya bingung sekarang, ini gimana cara melolohnya dia itu? Induknya yang mengerami kan emprit Jepang, sedangkan tekukur itu kan agak besar. Nah terus ngelolohnya itu bagaimana gitu sih? Pokoknya berhasil lah telur tekukur yang saya titipkan ke emprit Jepang ternyata menetas. Ini gak sengaja sih, soalnya kemarin itu iseng-iseng nyuri telur burung tekukur di alam, kemudian saya titipkan ke situ, ternyata menetas. Nah guys, ini telur tekukur
yang saya titipkan ke emprit Jepang ternyata dirami dan menetas. Ini mungkin 10 harian ini. 9 sampai 10 hari dirami. Sekarang menetas, guys. Tapi yang saya bingung sekarang itu sekarang melolohnya, guys. Soalnya emprit kan nggak mungkin meloloh burung tekukur itu. Ini bekas cangkangnya menetas. Cobalah saya sepet sedikit-sedikit. Ini sudah lapar ini. Waduh, nggak muat, guys. Oke, ini sementara kita kembalikan biar hangat. Mantap.